Setelah buron 2,5 tahun, perampok toko emas di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Pelaku ini menggondol gelang emas dengan nilai 6 juta rupiah. Meski di siang hari, seorang pria nekat merampok di toko emas kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Pemilik toko berupaya menggagalkan perampokan ini, tetapi pelaku telah mengambil sejumlah gelang emas. Polisi menangkap pelaku setelah 2,5 tahun buron. Pelaku mengaku kabur ke Pulau Jawa usai merampok emas. Pelaku ditembak petugas di bagian kaki karena berusaha melawan petugas saat ditangkap. Larinya kemana, Pak? Jawa. Ke Jawa. Emas yang diambil sudah dirupiahkan? Sudah buat makan perhayaan. Berapa total rupiah yang diambil? 6 juta. Pelaku ditangkap setelah pulang ke Palembang dengan alasan kangen dengan keluarga. Dari pemeriksaan, pelaku ternyata residivis kasus narkoba dan perjudian. Sering bermain judi, kemudian memakai narkoba, maka hal tersebut menjadikan dia banyak utang menurut pengakuannya. Maka dia melakukan perampokan emas. Pelaku terancam KUHP pidana dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan.